Back with me di channel Two Brother Gaming. Oke, di video kali ini saya akan ngasih tahu mode terbaru di Mobile Legends. Jadi mode ini sudah ada di Advanced Server, guys. Dan di sini saya akan mencobanya ya. Sebelum itu saya akan ngasih tahu petunjuknya ya. Di sini kalian disuruh milih untuk hero nya. Jadi kalian bisa menggunakan dadu yang berwarna biru untuk mereroll hero yang kalian pilih ya. Di situ ada pilihan dua, tetapi dadu itu digunakan untuk memilih hero yang lain, guys, seperti itu. Dan setelah kalian dikasih dadu sekali itu free, dan setelah itu di reroll selanjutnya itu ada harganya, guys, sekitar 20 10 20 30 sampai 50 diamond, guys, dan seterusnya seperti itu ya, seperti di mode berawal. Nah, terus untuk di in game nya ya, skill kalian itu tanpa cooldown ya, infinity mana, jadi tak terbatas mananya, energy regen, attack speed, dan level limit itu mencapai level 100 seperti itu ya. Ini seru banget ya, dan penasaran sekali. Jadi kita akan review bareng-bareng, guys, seperti apa modenya overdrive ini. Yuk kita gas. Oke, di awal-awal seperti yang saya jelaskan tadi ya, kalian memilih hero yang sudah di list di sini. Di sini saya memilih Carmilla ya. Jadi kalian ada dice yang berwarna biru ini ya, atau dadu, kalian bisa pilih roll sekali ya, gratis ya, guys. Saya memilih Carmilla ya. Carmillanya di set mage. Terus oke, sudah in game-nya, guys. Ya, sekarang kita coba ya. Langsung di level 2 ya. Di level 2. Summon room-nya. Di sini ada penjelasan di bawah, guys. Movement speed meningkat 25%, speed sebanyak 30. Dua resilience sebesar 25. Ini Arrival ya. Arrival bisa. Oke, jadi unlimited mana ya, guys? Unlimited mana? Attack speed-nya menambah ya. Movement speed-nya nambah sekali. Oke. Gila, mengurangi cooldown 70%, guys. Oke, gitu dulu. Kita rival bisa ya, langsung rival bisa. Oke, rival langsung bisa. Oke, mundur dulu ya. Masih belum kuat, guys. Jadi ngurangi cooldown skill sebesar 70. Ya, battle spellnya 50%, gila. Langsung movement speednya langsung nambah. Setelah itu meningkatkan regen mana 100%, guys. Gila, gak mati. Oke, guys, teleport langsung. Kacar di Uranus, guys. Oke,
Oke, mundur dulu ya, santai, sabar ya. Santai, sabar. Masih belum jadi itemnya, guys. Harusnya nanti masih jurus ya. Mundur, mundur, balik, 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 balik. Recall ya. Recall dulu. Argusnya AFK kayaknya, guys. Langsung Arifa lagi, guys. Gila. Terus pakai cross helmet sih, biar cepet tirnya. Bersinyalnya agak sanggul deh. Tuh, ngelag, 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 ngelag. Kita bawa sama Gator nih, guys. Ya, dibantu dong. Jadi kalian kalau pakai hero yang fast hand ya kayak assassin itu, ini bagus guys, cocok banget ini guys. Kita cross helmet dulu. Oke. Kalau kita pakai MM guys, wih gila, attack speednya langsung nambah 50% sampai 100% guys. Gila. Udah dikeroyok dong. Vale di atas. Kita menang nih, Sani. Gila, cepet banget. Banget, guys. Oke. Okay. Sekarang kita pakai gas. Mundur, 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 mundur. Mundur dulu. Untung ada apa ya? Kita pakai ini aja sih.
Ask Queen, nah. Langsung kena pegas. Gila, keren keren sih. Sabar, 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 sabar. Tunggu musuhnya, tunggu musuhnya. Astaga, Gatot, Gatot. Gak gitu juga, Gatot. Wah, ini sampai levelnya sampai 100 ini, guys. Gas. Gas. Nah. Gak berani dia harusnya. Ini levelnya sama level 100 ya guys. Jadi semakin levelnya banyak ya semakin damage-nya ngeri guys. Oke, udah. Bisa minta sayap ini sih. Oke, kita bye bye sama Arthur ya. Ini kabur ya. Gila, Carmilla-nya. Berminat dulu guys. Nice. Anda ya sabar dulu. Gas gas. Mana dia? Level 20 harusnya gila. Lagi Freya-nya. Gila lagi guys. Kita buang, kita beli sayap.
Nice. Bisa nih, menang nih. Sama-sama FK dia. Uranusnya FK. Argusnya FK. Gila, seperti itu guys modenya. Gimana menurut kalian guys? Komen aja di bawah ya. Itu levelnya bisa sampai 100 kalau diterusin sampai live game guys. Gila. Keren-keren. Oke guys, untuk reviewnya segitu dulu ya. Di yang mau request konten bisa komen aja ya. Terima kasih yang sudah nonton dan selalu support channel Two Brother Gaming ya. Buat teman-teman yang mau top up diamond, top up skin atau mau top up emote dan segala macam di Mobile Legends, bisa masuk grup WhatsApp atau di DM di Instagram aja ya guys. Oke, terima kasih dan silakan like jika kalian suka dan subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Dan see you next video.